Halo guys, balik lagi bareng gue Bang, dan kali ini gue bakal ngajarin pada kalian cara buka parallel space itu gimana bang? Ya gimana? 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 Nah ini dia tutorialnya, dan sini kalian langsung aja install dulu parallel space nya yang udah ada di deskripsinya yang video sebelumnya. Lalu kalian juga install juga game guardiannya, dan kalian juga butuhin Glutopia pastinya coy. Nah di sini gue akan langsung udah install kan. Dan ini game kerjanya udah ada 2. Dan gue langsung aja membuka parallel space nya seperti ini guys. Nah boom, cuman gitu aja, gak ada root, gak ada apa-apa deh. Ya maksudnya gak ada root gitu deh. Nah tinggal kalian buka apa ininya dulu, parallel space nya dulu guys. Parallel space, buka game guardiannya dulu. Dan boom, ya sepertinya kalian buka aja. Nah loading, dan boom seperti ini. Jangan tinggal tidak terima kasih dan sudah kalian mulai aja. Langsung aja ke ada tampilan kayak gini guys. Seperti ini. Nah, tinggal kalian buka Glutopia cuma gitu aja. Itu enggak apa-apa ke sini. Aduh. Apa ini? Enggak apa-apa, dan boom udah selesai. Oke, sip, keras banget coy. Oke, cuma gitu aja guys dah. Ini tanpa root pokoknya ya. Cuman tinggal buka kayak gitu. Oh ya, sebelumnya itu kalian tambahkan dulu ya. Oke, sih lupa untuk nambahinnya ya coy. Nah ini udah, kalian udah bisa, tinggal kalian pilih Glutopia dan kalian search aja. Kalau mau tahu video selanjutnya itu ada di video sebelumnya ini guys. Oke, dan bye bye. Oke guys, dan untuk nambahin appnya itu tinggal kalian klik tambah apps kayak gini coy. Dan untuk kalian tunggu aja, ini sabar. Nah langsung ada WhatsApp, ini nggak usah aja ya. Nah terus habis itu kalian cari yang namanya itu Glutopia. Glutopia mana, karena sudah gue tambahin jadi nggak ada gitu guys. Ya jadi yang gitu dah pokoknya ya. Oh ya gampang banget ya pokoknya nih. Langsung nanti kalian kalau ada Glutopia sama game guardiannya kalian tambahkan dua-duanya itu aja guys. Ya cuma itu aja ya.